Sejarah terjadinya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua mengakibatkan kematian sekitar 55 juta orang di seluruh dunia. Perang ini adalah konflik terbesar dan paling destruktif sepanjang sejarah. Perang Dunia Pertama berakhir dengan gencatan senjata dan dibuatnya Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles menjadi pukulan berat bagi rakyat Jerman dan memicu runtuhnya Republik Weimar pada 1933. Selama beberapa dekade kemudian, karir Hitler melonjak menjadi kanselir. Dan saat Presiden Wolf von Hindenburg meninggal dunia, ia mengangkat dirinya sebagai Führer atau komandan tertinggi para militer Nazi. Saat berkuasa, Hitler mengecam Perjanjian Versailles, menyebutnya tidak adil. Für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich... Saat berakhirnya Perang Dunia Pertama, kedua pihak sepakat mengakhiri Perang Dunia Pertama dengan gencatan senjata. Artinya adalah, perang berakhir tanpa ada negara yang kalah atau menyerah. Namun, Perjanjian Versailles seolah memberi pukulan telak bagi rakyat Jerman. Isi perjanjian tersebut adalah, Jerman harus membayar reparasi perang senilai 20 miliar gold mark, saat itu setara dengan 7.000 ton emas. Kekalahan Jerman membuat Hitler patah semangat dan membutuhkan fokus baru. Demikian dikutip dari Daily Telegraph. Ich habe nun über 6 Jahre am Aufbau der deutschen Wehrmacht gearbeitet. Es sind in dieser Zeit über 90 Milliarden für den Aufbau dieser Wehrmacht angewendet worden. Ich wollte mich fest aufgerüstet, die beiden Militärparteien, die sehr klare Zeitungen und Kräfte. Ein Vertrauen auf ihn. Hitler dan para pemimpin Jerman lainnya percaya bahwa Jerman terdesak pada Perang Dunia Pertama karena harus bertempur di dua front. Untuk mencegah hal tersebut, Hitler dan Joseph Stalin menandatangani perjanjian non-agresi 10 tahun pada tanggal 23 Agustus. Pada 1 September 1939, Jerman menyerbu Polandia. Saat itulah Perang Dunia Kedua dimulai. Strategi diawali menghancurkan kontrol udara musuh, rel kereta api, jalur komunikasi, dan penjatuhan amunisi. Sekitar 1,5 juta tentara Jerman digerakkan untuk menginvasi Polandia. Jerman memamerkan strategi tempur modern yang dikenal Blitzkrieg. Strategi ini tidak mengandalkan pertahanan statis atau benteng seperti di Perang Dunia Pertama. Namun, pertahanan terbaik dalam strategi ini adalah gabungan pasukan yang terus bergerak saat melakukan serangan. Serangan ini membutuhkan mesin-mesin perang yang terus bergerak, pesawat tempur yang menguasai udara, serta pasukan infanteri besar yang terus bermanuver. Serangan semacam ini akan membuat musuh terkejut, kesulitan berkoordinasi, sehingga mudah dipojokkan. Inilah yang membuat pasukan Jerman saat itu sukses menggilas Polandia. Hanya dalam tempo 2 hari saja Polandia sudah hancur lebur, dan menewaskan sekitar 6 juta warga dan militer Polandia. Dua hari setelah serangan Jerman ke Polandia, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Hitler. Lalu Inggris mengultimatum Jerman agar menarik pasukannya dari Polandia. Ultimatum itu disambut Jerman dengan menenggelamkan kapal-kapal Inggris di perairan Eropa. Setelah menyerang Polandia, Jerman melancarkan serangan ke Denmark dan Norwegia dan berhasil menduduki kedua negara tersebut. Lalu menyerang Belanda. Sebagai perbandingan, Belanda yang menjajah negeri ini 350 tahun yang bagaikan monster bagi negeri ini. Nazi Jerman hanya membutuhkan waktu 5 hari saja untuk memaksa kerajaan Belanda bertukuk lutut menyerah di tangan keganasan Hitler. Jerman berhasil menguasai Belanda pada Mei 1940, sehingga Ratu Wilhelmnya mengungsi ke Inggris dan terus maju ke Belgia. Pasukan gabungan Inggris, Prancis dan Belgia tidak dapat menahan laju Blitzkrieg Jerman hingga ke Dunkirk. Namun, peristiwa ajaib pun terjadi. Di saat pasukan gabungan Sekutu terdesak, Hitler memerintahkan pasukannya yang dikomandani Hans Guderian tidak maju ke Dunkirk, dan akhirnya pasukan Sekutu berhasil diungsikan ke tanah Inggris. Para sejarawan menyebut ini sebagai blunder pertama Hitler yang membuat Sekutu menyiapkan serangan balasan. Belgia pun jatuh pada 11 Mei 1940. Italia mengumumkan perang melawan Sekutu, serta dilanjutkan menyerbu Prancis pada 10 Juni 1940. Jerman menyerang Prancis dan berhasil menduduki Prancis pada Juni 1940.
sehingga menyebabkan tentara Prancis di bawah pimpinan Charles de Gaulle mengungsi ke Inggris. Jerman melanjutkan serangannya di front barat dengan menyerang Inggris. Namun, usaha ini gagal karena Inggris memiliki angkatan perang yang masih lebih baik dibandingkan negara Eropa daratan. Dan saat itu Inggris masih menyandang sebagai raja lautan dengan armada angkatan laut kerajaan Inggris yang sangat besar. Jerman juga tidak menjadikan Inggris sebagai sasaran utama dan sebenarnya ingin berdamai dengan Inggris usai peristiwa Dunkirk. Namun, pidato perdamaian Hitler itu ditolak oleh rakyat Inggris dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill juga tidak berminat. Hal itu dimuat siaran berita BBC Inggris. Pada tanggal 25 Agustus 1940, Angkatan Udara Kerajaan Inggris menyerang ibu kota Jerman Berlin dengan ribuan pesawat pengebom. Dan untuk pertama kalinya membuat penduduk Jerman ikut merasakan perang ini. Maka Luftwaffe pun melakukan serangan balasan. Pada tanggal 7 September 1940, pesawat-pesawat Jerman berterbangan ke langit London dan menjatuhkan bertonton bom dari atas udara. Serangan malam hari itu menimbulkan kepanikan luar biasa di London, hingga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan hebat di London. Ibu kota negara kerajaan terbakar hebat, London menjadi lautan api. Selama berhari-hari tengah malam, selama awal September itu, Luftwaffe menjatuhkan bom-bomnya dari atas kota London. Warga London terpaksa diungsikan. Sebagian lainnya ada pula yang terpaksa bersembunyi di ruang bawah tanah di rumah-rumah mereka. Bagian warga kota tewas bergelimpangan tertimpa reruntuhan. Sebuah peristiwa yang membuat Perdana Menteri Inggris yang baru menjadi ketar-ketir. Perdana Menteri Inggris Winston Churchill itu segera menghubungi Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt yang meminta agar Amerika Serikat segera turun tangan dan segera terlibat dalam Perang Eropa. Inggris pun dapat bantuan dari Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan Jerman, Italia, dan Jepang menandatangani Fakta Pertahanan Militer pada tanggal 27 September 1940. Fakta tersebut berisi kesepakatan untuk saling menolong jika salah satu dari ketiga negara tersebut diserang oleh negara lain. Selain itu, terjadi pula peperangan di front timur yang berpusat di wilayah yang memisahkan Jerman dan Uni Soviet. Hitler dan Stalin awalnya membuat perjanjian tidak saling serang, namun Hitler tak mengindahkannya. Jerman menyerang ke arah timur untuk menguasai Uni Soviet pada tanggal 22 Juni 1941. Sementara di Asia Pasifik, Jepang membombardir pangkalan armada angkatan laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Serangan itu memaksa Amerika masuk ke dalam Perang Dunia Kedua. Langkah Jerman menginvasi Soviet ini merupakan ambisi pribadi Hitler yang dituangkan ke dalam bukunya itu Mein Kampf pada tahun 1925. Hitler mengatakan secara gamblang bahwa rakyat Jerman butuh tanah, butuh ruang untuk hidup, dan hal itu dapat diraih dengan menguasai tanah-tanah Uni Soviet yang memiliki daratan yang sangat luas dan kekayaan alam termasuk minyak bumi. Hal ini tidak saja menghidupi rakyat Jerman, tapi juga dapat menggerakkan mesin perang Jerman dan tentaranya. Padahal upaya Hitler untuk menginvasi front ke timur ini sudah mendapat banyak tentangan dari para jenderalnya, khususnya di angkatan darat. Karena di waktu bersamaan, Jerman masih menghadapi peperangan di front barat dengan jarak yang terlampau jauh serta waktu pelaksanaan yang kurang tepat untuk menyerbu front timur. Namun atas kekerasan hati Adolf Hitler, operasi ini pun dilaksanakan juga. Hitler mengerahkan kekuatan sebanyak 150 divisi, 139 diantaranya divisi panzer. Jumlah tentara yang dikerahkan mencapai 3 juta manusia dan didukung oleh 3.350 tank, 7.184 artileri, 2.770 unit pesawat, dan 600.000 unit kendaraan. Pengerahan kekuatan ini menjadikan operasi Barbarossa ini sebagai operasi militer yang terbesar di dalam sejarah. Mulai dari molornya waktu operasi dari jadwal yang ditentukan dan terpecahnya konsentrasi peperangan hingga pengalian tengah yang telah siap merebut kota Moskow. Untuk bergerak ke selatan menjadi masalah itu tersendiri. Hitler membagi pasukan daratnya ke tiga jalur penyerangan. Grup pertama ke utara dipimpin oleh Jenderal Wilhelm von Lepp menuju Leningrad. Grup kedua melalui jalur tengah menuju Smolensk dan Moskow yang dipimpin oleh Jenderal Fedor von Buck. Dan grup ketiga ke selatan ke Kiev, Ukraina yang dipimpin Gerd von Rundstedt.
Uni Soviet yang saat itu dipimpin oleh Joseph Stalin sebenarnya tengah dalam kondisi yang tidak siap menerima gempuran. Waktu itu beberapa kota Soviet berhasil digulung dengan mudah oleh Jerman. Di front timur, selama musim panas tahun 1942, Jerman dan blok porosnya kembali menyerang Uni Soviet dengan tujuan merebut Stalingrad di Sungai Volga, serta kota baku dan ladang minyak Kaukasus. Serangan Jerman terhenti di dua medan perang tersebut pada akhir musim panas 1942. Pada bulan November, pasukan Soviet melancarkan serangan balasan di Stalingrad. Dan pada tanggal 2 Februari 1943, Angkatan Darat ke-6 Jerman menyerah kepada tentara Soviet. Pasukan Jerman melancarkan satu serangan lagi di Kursk pada bulan Juli 1943, yang merupakan pertempuran tank terbesar di dalam sejarah. Tetapi pasukan Soviet berhasil mengkonter serangan itu dan memegang dominasi militer yang harus terus dipertahankan selama masa peperangan. Blunder yang dilakukan Hitler juga membuat dominasi tentara Jerman juga menurun tajam. Tentara Merah akhirnya berbalik menguasai medan dan berada di atas angin. Datangnya musim dingin yang hebat juga menguntungkan tentara Uni Soviet yang lebih menguasai medan. Jerman yang juga mengandalkan strategi Blitzkrieg tidak berlaku di alam Soviet yang luas. Impian Hitler untuk menguasai Soviet pun harus terkubur dalam-dalam bersama dengan membekunya pasukan baja mereka dan alat-alat tempur kebanggaan sang Führer. Jerman harus keluar dari Rusia sejak dipukul mundur dari Stalingrad. Pada tanggal 19 November 1942, tentara Rusia menyerbu Polandia dan daerah Balkan yang dikuasai Jerman. Pasukan Uni Soviet berhasil merebut kembali wilayah Rumania, Bulgaria pada 18 September 1944, Yugoslavia 12 Oktober 1944, dan Hungaria 13 Februari 1945. Italia akhirnya menjadi sasaran sekutu. Dengan pengiriman pasukan di bawah pimpinan Jenderal Ludwig Eisenhower, pasukan ini masuk melalui Sicilia dan Napoli. Pada bulan Juli 1943, pasukan sekutu mendarat di Sicilia, dan pada bulan September merapat di pantai daratan utama Italia. Setelah Dewan Agung Partai Fasis Italia melepas jabatan Perdana Menteri Italia, yaitu Benito Mussolini atau sekutu Hitler, militer Italia mengambil alih dan melakukan negosiasi untuk menyerah pada tentara Amerika pada tanggal 8 September. Pasukan Jerman yang ditugaskan di Italia merebut kendali atas separuh dari wilayah Peninsula bagian utara dan terus melanjutkan perlawanan. Mussolini yang telah ditangkap oleh pihak militer Italia diselamatkan oleh komando SS Jerman pada bulan September dan mendirikan rezim boneka neofasis di bawah pengawasan Jerman di Italia utara. Pasukan Jerman terus menguasai Italia utara hingga menyerah pada tanggal 2 Mei 1945. Pasukan Eisenhower dan pasukan Montgomery menyerbu Normandia pada 6 Juni 1944. Serangan ini tidak mampu diatasi oleh Jenderal Rommel dan Rundstedt. Prancis pun berhasil direbut dari kekuasaan Jerman pada akhir Agustus 1944. Pada tanggal 11 September 1944, pasukan Amerika pertama menyeberang masuk ke Jerman, sebulan setelah pasukan Soviet melintasi perbatasan timur. Pada pertengahan Desember, Jerman melancarkan serangan balasan di Belgia dan Prancis utara yang dikenal sebagai Pertempuran Bulge. Namun gagal, angkatan udara sekutu menyerang pabrik-pabrik industri Nazi, seperti pabrik yang berada di Camp Auschwitz. Sekutu menyerbu Jerman menuju Berlin. Pasukan Soviet mulai membuka serangan pada tanggal 12 Januari 1945 dan membebaskan Polandia Barat sehingga memaksa Hungaria, sekutu blok poros, menyerah. Pada pertengahan Februari 1945, sekutu mengebom kota Dresden di Jerman. Pasukan Amerika menyeberangi Sungai Rhine pada tanggal 7 Maret 1945. Serangan terakhir Soviet pada tanggal 16 April memungkinkan pasukan Soviet mengepung ibu kota Jerman, Berlin. Göring berhasil ditangkap, sedangkan Hitler dan Goebbels bunuh diri. Laksamana Dönitz menyerah tanpa syarat pada 8 Mei 1945. Jerman pun menyatakan menyerah tanpa syarat. Jerman akhirnya bersedia menandatangani perjanjian perdamaian di Potsdam pada 2 Agustus 1945. Sekutu terus melancarkan aksinya dengan berhasilnya pasukan Amerika Serikat mengalahkan Kaigun Jepang.
Jenderal MacArthur dan Laksamana Chester Nimitz berhasil menduduki Filipina pada tahun 1944 dan Iwo Jima serta Okinawa pada tahun 1945. Amerika Serikat akhirnya menjatuhkan bom atom di atas kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang pun ditaklukkan dan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Jepang bersedia menandatangani perjanjian di atas kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo pada 2 September 1945. Akhirnya Perang Dunia Kedua ditandatangani dengan menyerahnya Italia, Jerman, dan Jepang pada Sekutu. Setelah itu, kedua belah pihak mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian.